Assalamualaikum and hello guys. My name is Ame Uma and today I'm back for a new video. Okay, aku hari ni aku nak baca komen yang ada dekat YouTube ni. Yang korang dah komen kat video-video aku. Komen. Itu siapa? So, tak nak masa, jom baca sekarang. So, kita akan baca dari video first yang aku video yang paling awal sekali. Ikut suka lah. Lain YouTube lain lah video-video dia. Ada dari game, challenge yang macam aku buat tu, Vine, Vlog, macam-macam jenis YouTuber yang buat video. So, ikut akulah. Aku nak buat video jenis apa kan. Tapi dia just cadangkan je kan. Okay. Next, terlebih. Biarlah, biasalah kalau kau tak pernah pijak lego. Lagi okay. Sebenarnya waktu dulu aku pakai video editor Viva Video. So dia akan macam suara aku dengan video tu. Sekejap. Suara aku dengan video tu dia akan lain tau. Sekarang yang tak sama dengan mulut yang aku cakap. So audio dia akan lari lah. Kadang-kadang aku tak boleh nak betulkan. So nak tak nak post, pergi je lah subscribe. Balik nama aku je kot. Siapa waktu tu dia lagi banyak subscriber dari aku. So edit pakai apa? Dulu aku edit pakai Viva Video. And aku stop pakai Viva Video sebab selalu audio dia lari daripada tu. So aku cari video detail lain. Aku pakai KineMaster sekarang. Dan aku dapat edit video dia dengan lagi elok lah. Tidur Zuki eh. Dulu waktu aku buat Vine tu, aku minat gila dengan Zuki yang buat video Vine dulu tu. Sekarang dia tak buat. Yes, okay lah. Lagi tiba challenge guna burger McD. Okay, bukan tak nak guna burger McD tau. Tapi tak sempat nak beli. So, kita buat burger sendiri. Tapi buat burger tu macam lebih tebal. So, barulah dia macam standing lah kan. Burger McD tu macam hebat sikit. Are you retard, kid? No, I'm fine. Aku buat benda-benda tu just untuk seronok lah untuk diri aku. Kalau korang suka, thanks. Aku just suka. Niat aku bukan nak target perhatian or jadi popular, okay? Okay. Dari Vipak Gaming. Ikutlah aku nak hantar apa kat YouTube. Itu macam aku kot. Tak nak tengok sudah. Oh, reply. Budak baru nak up. Biasalah. Macam ni budak baru up. Lepas tu macam aku nak famous tau. So, tak pun sebenarnya. Aku just nak buat suka-suka je. Tengok dekat aku punya thumbnail tu pun ada tulis cheat je. Yang bodoh. Aku sedar. So, aku just nak. Ya, yeah, seronok sekali dia. Ni. Ini komen haters paling panjang pernah aku dapat. First. Dia punya, tak lawak lah sian. Memanglah tak lawak. Aku buat vlog. Bukan video lawak. Bukan Vine. Aku dah smile. Okay, sekolah dengan aku. Aku mungkin boleh jadi kawan yang rapat dengan kau. Okay, thanks. Sebagai schoolmate kau. Okay. Malu gila dengan kau. Buat apa nak malu? Aku bukannya buat benda tak seronok dengan jalan pun. Pergi mati lah kau punya lawak tu. Tak mati lagi. Shot sendiri. Aku buat apa shot sendiri. Biarlah vlog aku sendiri buat. Ikut aku nak buat macam mana. Kau ingat lawak kau tu buat orang tibur ke datang. Ada orang tibur bukan kau. Aku sebagai kawan kau nasib berhenti lah buat gini. Nampak bodoh tu tak? Ada orang post video lagi teruk dari ni. Tak nampak pun bodoh. Aku tak ada berpukul orang tiba-tiba. Kesian adik kau. Kau tak nak macam-macam lah. Tak ada kena-kena dengan pelajaran. Stop lah buat kerja sia-sia ni. Tak sia-sia pun aku suka. Dia just untuk aku gembira isi masa luang hobi. Baik kau bazirkan internet atau aku daripada bazir ni. Aku pakai internet rumah Jolly. So aku nak bagi internet ke kau macam mana. So kalau nak bagilah nombor, bagi nama kau. Nanti aku hantar internet ke kau. Ya, yeah. Daripada bazir untuk buat video. Untuk 2 like je. 2 like je. Relax lah. Dah aku pun nama baru start end. Bukannya aku dah start 10 tahun. Tak dapat beribu like. Okay lah daripada tak dapat langsung kan. Aku bersyukur je. Dah lah like banyak pada like. Jangan macam mana kalau orang tak suka video aku. Aku tak kisah. Terbukti akaun dengan video kau bodoh. Tak kisah. Kawan kau. Kawan ke macam ni. Okay, sebenarnya aku kenal dia tapi aku tak nak tak nak bagi tahu apa siapa dia. So just aku akan balik. Nak buat YouTube pun tak cover bodoh. Kita kena cover bodoh kita ya. Saya bodoh. Cover. Nak
cover bodoh channel, aku buat video challenge. Siapa yang bodohnya? Biarlah video apa aku nak buat. Pipak gaming gambar anjing. Anjing haram dah. Gila. Adik beradik tak reti cover perut. Oh, dia nak kita cover perut. Ha, kita ambil satu kain. Kita ambil kain ni macam ni. Ah, tutup perut. Kita cover perut. Tak nampak tak? Dah. Tambah macam ni. Okay, kat video ni buncit sial. Kita kenapa kalau buncit? Tak ada kena-kena video kan? Apa salahnya? Banyak je orang gemuk kalau sana. Salah ke jadi buncit? Ah, polis, polis datang. Polis, awak ditahan kerana buncit. Dah kenapa? Biarlah buncit. Anjing! Okay, benuk. Okay, ni kawan aku. So, korang boleh pergi subscribe dia sekarang. Pergi subscribe. Yeah! Noob. Okay, dia bagi cadangan. Weh, aku rasa aku ada idea. Nak inovasikan lagi lagu. Lagi nak tulis tu aku rasa lagi. Dia dah suka. Suka buat challenge. Siapa kalah kena denda. Okay, Juli bukan tak nak buat denda ni. Tapi just tak ada idea tau nak buat idea. Macam ada satu video tu. Video What's in my mouth. Aku dengan dia aku ambil getah tu jentik tangan kita sendiri. Just tu dia denda dia. Kita tak ada fikir denda apa lagi nak buat. So just makan-makan-makan. Beritahu siapa menang. Habis. Macam tu lah video. Okay, video Roblox aku. Tau ni film bangke gua benci. Dia orang Indonesia ni. Malaysia gua love. Indonesia kerana gua Indonesia. Hey. Aku rasa aku pernah tengok dia punya channel ni. Dia budak sekolah rendah. Budak sekolah rendah eh. Dek. Jangan benci senama jiran negara dek. Boleh buat perang. Boleh buat kita bermusuhan. Ha ya kau. Tak lawak. Okay. Love Indonesia kerana gua Indonesia. Okay. Sayangilah negara sendiri. Aku sayang negara sendiri. Jangan nak sibuk benci negara orang eh. Okay, yang ni dia mencarut. Muka apaan ni? Muka asli Malaysia. Dah memanglah aku orang Malaysia. Jelek tau Indonesia baru Karen. Aku tak cakap pas apa-apa. Berbahasa Indon. Dah aku orang Malaysia. Memanglah muka orang Malaysia. Takkanlah muka. Tak nak racist pula ni. Dah tu kenapanya. Dah, kalau kau suka Indon, pergilah channel orang Indon. Janganlah pergi orang Malaysia. Lepas tu kau komen cakap kau nak Indon. Kau macam sesat tau. Okay, ni ada. Kembar ke dek? Okay, aku dengan aku berjalan keluar sebab mau ramai orang tanya aku dengan adik aku. Kembar ke? Tak, bukan kembar. Kita orang adik-adik. Aku 14 tahun, dia 12. Beza kita orang 2 tahun je. Tak tahu kenapa ramai cakap kita orang macam kembar. Okay. Lojo, sial makan. Lojo. Lojo kan makan yang lojo. So, aku makan burger je kot. Tak, aku nak buat bite scan. Jadi aku gigit paling besar. Nak lojo macam mana? Okay, brain freeze. Memang beruk pun kau. Tak, aku tak cakap beruk pun. Lagi elok beruk daripada anjing. Haram, anjing. Okay. Kau lah selfish. Aku bersama robot seorang-seorang je. Ni waktu aku mainnya dia. Okay. Ani ditanya edit video pakai apa? Aku jawab Kain Master. Aku kena cakap tadi eh. Pakai Kain Master. Power up piece tu. Okay ni fish. Kau boleh subscribe dia juga. Lawa. Dari Deadcraft. Deadcraft ni. Okay, saya Psycho. Kau pergi beli. Beli? Pergi subscribe dia juga. Okay, last comment. Nice it. Baik, promote IG aku. Okay, ni pun kawan aku juga. Pergi subscribe dia walaupun. Biarlah. Okay, tu je lah komen yang aku dapat dekat YouTube aku. Panjang aku buat video kat YouTube. And video ni sepenuhnya aku mendapat 50 subscribers. Yeay! Yeay! Dapat 50 subscribers. Okay, sebenarnya sekarang ni tengah 48 sebenarnya. Ada 2 orang unsubscribe, so aku fikir dari sudut positif. Biarlah dia unsubscribe. Maybe aku akan try lebih berusaha untuk dapatkan subscribe lagi tinggi. And thanks kepada korang yang like dan subscribe video aku sampai dapat 50 subscriber dulu. Thanks banyak-banyak. So sorry sebab berapa minggu, 2 ke 1 minggu, 2 ke seminggu
Aku tak buat video sebab aku ada problem sikit eh. Aku kan selalu buat video sekali seminggu je kan. So tu je yang aku nak buatkan video ni. Just baca komen dari korang. Thanks untuk komen-komen positif dan pada komen-komen haters. Sila komen lagi untuk mencabar diri aku untuk buat video yang lebih baik. Aku terima dari sudut positif. Bagi komen-komen banyak-banyak komen. Korang stop komen haters korang tu. Aku okay. Kalau korang komen pun aku lagi suka sebab dia bagi aku dah positif macam video quality aku teruk. So aku akan try improve lagi. Okay. And untuk aku buat nama haters yang cakap dalam ni, aku buat YouTube ni untuk apa nama dia dapat jadi famous. Actually aku mengaku aku tak langsung niat nak jadi famous. Aku just buat untuk suka-suka as hobby. Kalau ada orang subscribe dan like lagi bagus, aku suka. So tak nak panjangkan video ni. Okay guys, that's all for today. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe, okay? See you in the next video. Bye-bye.